Anda masih menyaksikan Kompas Malang Sepekan di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, ribuan umat Katolik di Kota Malang mengikuti rangkaian Paskah dengan diawali dengan Misa Kamis Putih di Gereja Ijen. Umat Katolik yang mengikuti Misa juga meluber hingga ke halaman gereja. Kamis petang, ribuan umat Katolik dengan khidmat mengikuti Misa Kamis Putih di Gereja Ijen Kota Malang yang dipimpin oleh Romo Frans. Misa Kamis Putih ini merupakan salah satu rangkaian sebelum perayaan Paskah pada hari Minggu. Misa juga meluber hingga halaman gereja karena banyaknya jumlah umat Katolik yang mengikuti Misa. Misa Kamis Putih di Gereja Ijen sendiri dilakukan dua kali dalam sehari. Dan memang selama beberapa hari ini, kita khususnya di paroki Ijen ini atau di Gereja Ijen ini, ada beberapa kali Misa yang diadakan karena memang mengingat umat yang cukup banyak sehingga kita tidak mungkin menyelenggarakannya satu kali saja, tetapi dalam setiap hari kita mengadakan 2-3 kali Misa itu. Dalam misa kali ini pihak gereja berpesan agar pesta demokrasi yang baru saja dilalui bangsa Indonesia bisa membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia. Selain itu diharapkan bangsa Indonesia bisa hidup rukun dan berdampingan antar umat beragama. Tim Liputan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.